Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku Mas Izil Project. Oke guys, hari ini aku bersama Mas Made, Mas Bolot dan Mas Derajat, dan juga ada sahabat aku dari Banyuwangi juga, ada Mas Solikin. Ini mau ke rumahnya Bos Dedi Mulyo, Malang, Jawa Timur. Lah ini udah sampai di kediaman Mas Anang Dedi Mulyo, Malang. Dan ini aku berada di rumahnya Mas Anang atau rumahnya Bagas Dedi Mulyo. Ini mau cek lokasi kopdar untuk hari Minggu tanggal 7 besok ya teman-teman. Oke, let's go. Cemetu sih. Delok truk rek. Ada unit baru. Baru dijual. 2022. Motor ini gak kerja gini. Iya. Dedi Mulyo Team Malang Indonesia. Yo lumayan ayammu lah. We'll be right back.
gue ya. Angin kok ini dek. Lu kok ini lu masa gak teko? Iya. Jos lalu he. Wis njuk kebendet. Panggungnya di mana panggung? Panggung di sana. Rencana panggung nyamping. Omojo. Omojo. Oke. Ini. Mari di sepi nopo nek. Musola. Ini hutan pinus sih lo. Wisata-wisata bisa ya. Heeh. Nang ana ndelok rono. Masalah preset. Preset, guys. Kalau muteh. Ekstrim, ekstrim. Soalnya hutan. Soalnya hutan, tapi lek gak hutan yo nyaman. Oh, itu tempat apa? Ya ya sampe mburi iki parkiran awake sampe mburi ben iki. Lah, gak dikene tok. Kowono wis. Los. Iki koyo kayak koyo jagung-jagungan ambil anak-anak, ambil bojone, ambil ayangi, sing duwe ayang nabi. Bisa, bisa. Bisa. Di sini, guys. Ih, mantep nih. Loh. Sayang anak. Nanti acaranya tanggal berapa? Tanggal 7. Oke, bulan depan. Ya. Bulan depan. Kok bulan depan nih? Ya maksudnya sesok minggu ngarep. Ya, minggu iki moro minggu meh. Loh. Jos, ini kok bareng-bareng klosor ini, mangan-mangan, iya. Warung ready. Oke guys, hari ini persiapan untuk acara Kopdar Dadi Mulyo, duwe gawe untuk besok. Ini proses pemasangan panggung. Di lembur guys. Ini nanti panggung sebelah timur dan nanti untuk pintu masuk di sebelah sana. Nah itu pintu masuk ya. Ini insya Allah muat 100 truknya muat ya. Lebih. Lebih 100 ini. 10. 100 ya. Insya Allah masuk. Oke teman-teman jangan lupa besok ramaikan. Nah ini genset Davis masuk. Kita keliling dulu. Cuacanya cerah mendung. Nah. Dan nanti kalau misalkan parkirnya nggak muat, bisa langsung parkir di atas ya di sana. Di tempat wisata di atas sana. Begitu. Nah, ini. Oke, teman-teman semuanya, ini aku bareng ownernya Dadi Mulyo menuju lokasi Kopdar yang akan dilaksanakan besok ya, guys. Hari Minggu. Jadi, untuk teman-teman yang menonton video ini supaya bisa apa ya? Membantu perjalanan dari ini, aku langsung record dari tanjakan yang panjang itu ya guys, terus ke atas. Nanti di atas ada tempat wisata itu pokoknya wis ya seperti itu. Jadi tonton terus dan simak terus video aku ya, soalnya ini persiapan Kopdar, the big Kopdar Dadi Mulyo yang pertama kali. Oke, let's go.